Tuan Rumah sendiri Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Ali selaku Ahli Majlis Syura Ulama PAS. Bersama kita juga ialah Ustaz Idris bin Yaakob, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perlis. Bersama kita juga ialah YB atau Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Bahagian POM. Bahagian POM iaitu Yang Berhormat Puan Waziana binti Ahmad, dan juga seluruh pimpinan kawasan dan bahagian Arau, dan juga seluruh pimpinan cawangan-cawangan yang ada di kawasan Arau ini, insyaAllah. Jadi untuk pertamanya pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar sedikit ucapan yang akan disampaikan oleh yang pertama Al-Fadhil Ustaz Idris bin Yaakob selaku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perlis yang akan membuka bicara kita pagi ini. Jadi kita menjemput dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz Idris sama dengan kita. Dan di samping kita dapat bersama-sama bergotong royong untuk mengadakan apa yang disebut sebagai Bumur Asyura melalui program yang seumpama ini, insyaAllah Allah akan merapatkan hati-hati kita untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini sebelum kita dipanggil pula bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini ada matlamat dan ada tujuan. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, kita pula Allah mengetahui apakah tujuan dan maklumat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kerana Aisyah sudi menjemput kami daripada wanita bahagian PAUH yang hari ini ramai-ramai di antara kami yang merupakan ketua wanita dan juga kepimpinan jawatankuasa di dekat kepimpinan cawangan dan juga ahli-ahli wanita di cawangan, dan kita juga dibantu oleh kepimpinan daripada orang cawangan yang juga ramai ini adalah penggerak untuk PAUH lah, untuk PAUH. Dan saya yakin juga di dekat PAS adalah kepimpinan-kepimpinan di dekat Dewan PAUH. Dan hari ini kita berkumpul di sini, kita bermesti pula lah. Kita mesti tunjukkan bahawanya memang orang dah terkebul dah tengok kita apa yang kita buat. Start daripada Aisyah tadi, kita dah bersatu memungkinkan kalau lupa tu dengan kesatiran semua orang Islam. Jangan ganggu kita, jangan efek kita, dan jangan buat sesuatu yang memungkinkan kita rasa marah. Maka kalau kita usik orang Melayu dan usik agama kita yang penting yang kita dalatkan sama ni, usik kedalatan raja-raja kita, usik perlembagaan kita, ini yang kita tunjukkan. Program yang kita akan buat dengan apa? Dengan pengorbanan. Memang dah setakat lah ni kita rasa tekanan demi tekanan yang akan kita terima lepas ni. Jangan kita rasa terganggu, jangan kita rasa tergugat dengan tekanan-tekanan. Memang dia akan terima macam-macam. Dia akan main lagi fitnah, dia akan main lagi apa saja yang akan meracuni pemikiran kita. Yang penting, sebagai kepimpinan di cawangan, kita kena terapkan apa yang perlu ada dalam hati sanubari ahlian kita. Kena jaga. Sebab lepas ni dia akan buat main macam-macam untuk kita. Segala bentuk kemudahan, kemewahan, wang ringgit dia akan tabak. Dia dah tengok dah kita bersatu, mereka akan main untuk mencari-carikan apa yang kita buat. Yang itu kita kena jaga, dan kita harapkanlah sebagai
apa ahli-ahli ataupun sebagai orang Islam ni, kalau dia sayangkan agama kita, sayangkan bangsa dan negara kita, dia akan terbit dari hati dia. Yang lain tu dia jadi satu super saja. Tapi biarlah dia mai lahir dari hati bahawasanya aku adalah orang Islam, mesti dah baiki apa yang dah keburukan-keburukan yang kita lihat dah jelas dah. Tak payah kita nak duk bayang-bayang, duk bayang-bayang, memang dah kita nampak-nampak dah bahawa kalau kita lalai, negara kita, agama kita, dia akan jadi esok nak dapat balik pun kita rasa susah. Ni pun kita nak baiki lebih lepas ni lah. Kita sentiasa doakan kita dapat terpenang balik dengan penyata kita ni. Kita nak berputar balik tu dah jadi satu apa, mungkin mewujudkan sedikit lah masalah-masalah yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat Puan Berdaina Ahmad Kadun Pau, yang saya hormati Al-Fadhil Syed Idris Ketua Dewan Ulama Pas Malik, pimpinan-pimpinan kedua-dua parti PAS dan UMNO, semua yang hadir dalam majlis ini, saya nak melahirkan rasa kesyukuran saya setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di atas apa yang kita saksikan hari ini dalam satu suasana perpaduan umat, ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa Taala yang wajib kita sambut dengan penuh rasa kesyukuran. Dewan PWTC ini milik UMNO. Kita tak boleh nak pergi sampai tak tahu pun lah. Tapi kita boleh berhimpun di situ. Dengan lapang hatinya, UMNO bermurah hati bagi Dewan tu. Sedangkan Dewan tu disewa oleh Siti Nurhaliza 2 hari. Sehari 250 ribu dia bayar. 2 hari dekat 500,000. Tapi UMNO tak pandang 500,000 tu. Dia bagi duit tu balik, dia kata kami nak buat tempat perhimpunan yang lebih penting lepas tu. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini tanda-tanda. Saya yakin kalau Allah Ta'ala sayangkan tuan-tuan, jagalah kesayangan Allah tu, jangan melakukan perkara yang menyalahi hukum Islam. Saya bersyukur lagi sebab Tuan Guru Presiden kita, dia menyebut Islam memandu perpaduan umat, bukan PAS memandu, bukan UMNO memandu, Islam memandu perpaduan umat. Diterima oleh UMNO. Benar ni. Sebab itu waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu akan menjadi kenyataan hasil daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tak mau nak cakap panjang, nak cakap banyak tu saja. Saya harap semangat yang segar sekarang ni kita pupuk lagi, kita bina lagi, kita jaga perpaduan ini jangan dipecah-pecah. Bukan sekat untuk menang pilihan raya yang ke-15 ini saja, bukan sekat itu saja. Tapi kita pergi lebih jauh daripada itu. Kita menuju kepada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.